questões de moradia e questões de rompimento de... Primeiro, é a questão da droga. Segundo, a questão do impacto do mercado de trabalho, principalmente nos jovens. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa yang berada di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat, ya kan? Lagi santai? Santai aja lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Dalam sebuah video singkat ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Brazil. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Brazil. Tunawisma adalah kondisi kurangnya perumahan yang stabil, aman, dan layak. Orang dapat dikategorikan tunawisma jika hidup di jalanan, berpindah di antara tempat penampungan sementara, termasuk rumah teman, keluarga, dan akomodasi darurat, dan tinggal di rumah kos pribadi tanpa kamar mandi pribadi atau jaminan kepemilikan. Revisi hukum tunawisma bervariasi dari satu negara ke negara lain, serta antara yurisdiksi yang berbeda di negara atau wilayah yang sama. Tunawisma dan kemiskinan saling terkait. Tidak ada konsensus metodologis dalam menghitung tunawisma dan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar kota hanya perkiraan populasi tunawisma yang diketahui. Pada tahun 2005, diperkirakan 100 juta orang di seluruh dunia kehilangan tempat tinggal dan sebanyak 1 miliar orang atau 1 dari 6,5 pada saat itu hidup sebagai penghuni liar, pengungsi, atau tempat penampungan sementara, semuanya kekurangan perumahan yang layak. Di negara Brazil, akibat kurangnya perumahan yang terjangkau di São Paulo, membuat banyak warga hidup dalam kondisi di bawah standar. Penghuni liar menepati bangunan yang ditinggalkan dan berkemah di tanah-tanah kosong. São Paulo adalah ibu kota keuangan Brazil dan salah satu wilayah metropolitan terpadat di Amerika Latin. Terpikat oleh prospek pekerjaan, populasi São Paulo telah berlipat ganda dengan cepat selama beberapa dekade. Namun kota berpenduduk 12 juta ini menderita ketidaksetaraan ekonomi yang luas yang mendorong keluarga miskin untuk menempati dan berjongkok di gedung-gedung kosong yang ditinggalkan di seluruh kota madya. Masalah ini menarik perhatian internasional pada tahun 2018 ketika sebuah gedung 24 lantai yang ditempati oleh penghuni liar runtuh.
yang mengakibatkan meninggalnya sejumlah orang. Jumlah tunawisma melonjak di kota terbesar Brazil saat krisis negara semakin parah. Pemerintah Brazil seolah gagal dalam menanganinya. Sungguh suatu pemandangan yang sangat menyayat hati, di mana kondisi yang dialami oleh para tunawisma di jalan-jalan seputaran kota di negara Brazil. Cuaca dingin yang ganas menimpa para tunawisma di kota Brazil, dan pihak berwenang, aktivis, dan pemimpin agama melakukan apa yang mereka bisa untuk membatasi penderitaan di jalanan. Suhu di beberapa daerah di Brazil Selatan turun di bawah titik beku, dan lusinan kota menerima salju dan hujan yang membekukan. Itu sangat mengkhawatirkan tahun ini setelah pandemi memperburuk tunawisma dengan menghukum pasar kerja di Brazil, terutama karena pemerintah federal mengurangi pengeluaran kesejahteraan yang merupakan penyelaman pada tahun 2020 yang lalu. São Paulo, kota metropolitan terbesar di Brazil, mencatat suhu terendah dalam 5 tahun, 40 derajat Fahrenheit, 4 derajat Celsius, menurut Lembaga Meteorologi Nasional. Maria Madalena Dutra, 36, termasuk di antara mereka yang menggigil sepanjang malam di São Paulo saat dia tidur di atas selimut dan di bawah terpal. Wanita yang pekerjaannya sebagai pembantu mengering selama pandemi mengatakan dia tidak menemukan lowongan di tempat penampungan. Kemarin cuacanya sangat dingin sehingga kami menyalakan korek api di tangan kami untuk pemanasan. Kami tidak bisa merasakan apa-apa kemarin, menyakitkan, katanya, sebagaimana yang terlihat dalam video ini. Suhu rendah diperkirakan akan bertahan hingga akhir pekan dan mulai meningkat secara bertahap setelahnya, menurut Lembaga Meteorologi. Daerah dataran tinggi di wilayah selatan Brazil bisa melihat suhu turun hingga 14 derajat. Pendiri kelompok perilaku sosial Nirlaba yang menyediakan makanan dan selimut untuk para tunawisma di São Paulo memperkirakan ada 2 kali lebih banyak orang di jalanan tahun ini sebagai akibat dari pandemi. Dia mulai mengumpulkan sampul dari teman-temannya pada tahun 2016 ketika 4 orang meninggal karena kedinginan. Tampaknya paradoks orang mati kedinginan di kota tropis di negara tropis seperti Brazil. Perumahan kumuh dan tunawisma di Brazil tetap menjadi masalah yang menonjol, mempengaruhi sekitar 1,2 juta warga. Krisis ini diperparah oleh kenaikan harga tanah dan defisit perumahan yang memburuk di daerah perkotaan. Namun seiring dengan tumbuhnya kesadaran, upaya oleh aktor negara dan non-negara untuk mengatasi tunawisma telah meluas. Namun demikian, Brazil harus terus mendanai program sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan tunawisma. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.